Di luar kita teman tapi di track tetap bersaing. Halo, gue Ateng dari Katros Garage. Hari ini gue ikutan ada di dua kelas ya. Yang pertama nih di kelas Mio Listrik FFA. Cuman ini buat seru-seruan doang. Terus satu lagi gue ikut di kelas Herex FFA juga. Ya, sebenarnya kalau untuk yang Mio Listrik ini gue nggak terlalu ekstrim ya ubahannya. Karena emang settingannya buat Sunmori. Basicnya dari motor Yamaha Mio yang gue konversi. Ini dinamonya, modelnya pakai mid-drive. Jadi bukan yang di hub ya. Dan ya paling dari segi tampilan, bodi-bodi gua tetap pakai bodi bawaan aslinya si Mio ini. Kaki-kaki gua rombak ya, kaki-kakinya karena emang gua lebih ngejar tampilan, jadi bagian kaki-kaki seperti roda depan, roda belakang itu gua bikin lebih besar. Untuk spek listriknya sendiri, ini gua lupa sih pakai dinamo berapa, tapi ada tulisannya tuh 72 volt 4000 watt. Nah, kurang lebih gitu untuk dinamonya ya. Kalau yang motor listrik, kebetulan gue sendiri yang bawa untuk Mio ini ya. Tapi kalau untuk yang Tiger, gue pakai teman gue ada Fahri untuk jokiin untuk membawa si Herek ini. Sempat ngerasain di hari pertama, karena kalau di Herek kan ada peserta itu 64 peserta ya. Kita kemarin race di hari Jumat, hari pertama, dan alhamdulillah yang Herek ini masuk ke 8 besar dari 64 peserta gitu kan. Nah, kemarin udah sempat nyobain treknya untuk area lintasannya menurut gue cukup oke banget ya, proper, nggak bumpy. Terus juga treknya sendiri nggak terlalu sempit, cukup lebar untuk ukuran sirkuit jalan raya gitu ya. Dan untuk area infrastrukturnya sendiri juga menurut gue rapi banget cuy. Jadi kalau misalnya kesini sebagai penonton, sebagai pengunjung, sebagai tim balap juga, itu nyaman banget.
Kalau untuk yang di kelas motor listrik, basicnya karena emang kita seru-seruan, jadi ya nggak saling ngelihat lawan lah ya. Tapi kalau untuk yang di Herex, jujur sebenarnya ekspektasi gue sebenarnya udah masuk 8 besar aja itu udah luar biasa. Karena sebenarnya kalau dibandingin sama spek Herex teman-teman yang lain, di motor Herex gue ini speknya yang paling rendah cuy. Kompresinya mungkin bisa jadi yang paling rendah, terus CC-nya juga mungkin yang paling kecil gitu ya. Dan kemarin masuk 8 besar, suatu keajaiban sih ya menurut gue. Dan ya kita coba hari ini lagi di 8 besar, mudah-mudahan bisa masuk. Ya targetnya gak muluk-muluk lah, gak usah juara, tapi masuk 5 besar aja juga udah luar biasa banget. Ya, kemarin tadi juga di kelas listrik gue sempat lawan motornya Den Dimas. Kalah jauh sih, Ci. Kalah jauh. Tapi gak apa-apa. Setidaknya gue dikalahin sama motor yang gue custom sendiri, ya kan? Gitu. Ya karena emang dari spek juga si Mio ini emang belum di-upgrade. Kemarin kena kendalanya kita terlalu fokus di ngurusin si Herek ya. Jadi untuk Mio ini sebenarnya itu tadi, kita setup cuma sebagai motor pedok awalnya, buat jalan-jalan doang, terus kita ikutin juga kelas di motor listrik gitu. Sebelum ikut ini, gua nggak pernah ikut event drag. Yang di BSD sih pernah, cuman buat konten doang. Dan itu gua bawa motor roda 3. Terus ikut lagi ya sekarang, pakai Mio listrik. Tapi sekarang juga jatuhnya lebih serius ya, karena gua sampai bangun motor Herex juga. Jadi ya, ini event pertama gua. Jadi ya menurut gua ini oke banget sih ya. Dengan masuk 8 besar di event pertama, menurut gua gokil sih. Dari event ini enggak lah, gue jadi support aja. Bangun motor, nanti biar joki-joki profesional yang bawa motornya lah. Tapi kalau bangun tim balap gue mungkin ya, untuk nextnya gue akan, mungkin akan seriusin. Mungkin nanti gue akan lebih bikin lebih proper lagi untuk motornya. Tapi kalau untuk bawa motor enggak, biarin joki aja. Gue hanya support aja dari jauh sama bikin video. Harapan gue terhadap Drag Race Indonesia, mudah-mudahan kedepannya bisa terus berkembang ya. Mulai dari infrastrukturnya bisa lebih rapi lagi, karena gue yakin drag bike Indonesia itu nggak kalah sama luar negeri. Bahkan di Asia Tenggara, Indonesia termasuk jadi salah satu negara macan lah untuk para pesertanya. Karena kita tuh oke-oke loh, potensinya sangat besar. Tinggal dirapihin aja, gue yakin bisa jadi juara Asia lah, Asia dulu, jangan dunia, se-Asia. Oke, mantap. Halo. Hari ini kita mau seru-seruan bareng teman-teman semua dari komunitas Drag Race di acara anniversary-nya Street Race dari Polda Metro Jaya. Bawa motor GSX, One GSX 600 itu ya, tapi ini GSX listrik yang udah dikonversi. Jadi kita hari ini mainnya di kelas listrik aja. Keren banget disediain kelas buat motor listrik. Biar yang di sini pada tahu motor listrik ternyata bisa kencang semua. Motor apa nih? Nah, spek detailnya jujur aku sebenarnya agak-agak lupa ingat, tapi yang jelas motornya ini 4 kW. Terus kita lagi pakai rasio 12:56 kalau enggak salah. Baterainya semua di depan sini. Ya masih R&D lah ya. Belum ketemu paling kencengnya berapa karena benar-benar masih R&D semuanya. Nggak, cuma meninggal motornya Ateng doang. Kurang ajar, udah nembeng di pedaknya Ateng, ninggalin motor Ateng. Aku sebelumnya udah pernah ikut street race yang di BSD. Perkembangannya udah jauh banget. Ini jauh lebih rapi, tempatnya lebih proper. Ya kan, parkirannya lebih luas. Tenannya lebih banyak. Pokoknya udah ada perkembangan jauh banget. Keren banget Polda Metro. Nanti aja, event berikutnya. Sabar. Jadi hari ini, pagi ini alhamdulillahnya panas. Semalaman hujan, tapi tadi agak sedikit delay. Tapi gua rasa karena nungguin biar tracknya kering. Alhamdulillah tracknya kering, aman, standby semua juga. Pokoknya hari ini aman, terkendali semua keren. Lawan-lawannya bener-bener bervariasi banget ya. Dari yang standaran ada, sampai ada yang Herex tapi listrik. Itu udah ketinggalan jauh sih. Cuman emang itu bisa membuktikan bahwa motor listrik bisa sekenceng itu. Ada suaranya dari mic komentatornya. Harapannya buat Drag Race Indonesia semakin bisa tersalurkan.
karena banyak banget yang suka sama drag race. Aku rasa semua pengendara motor pasti mau drag race. Mereka di jalanan lampu merah berasa kayak drag race. Nah, aku rasa dengan adanya event begini semakin bagus, semakin tersalurkan. Jadi harapannya adalah semakin banyak lagi event-event yang aksesnya jauh lebih mudah untuk para istilahnya memang hobi aja gitu. Gak mesti pembalap, tapi hobi aja bisa ikut-ikutan. Lebih sering aja. Berarti kalau ada lagi, insya Allah ikut toh.
Rela dong, namanya kita mah saudara, bos. Yang penting kita sekeluarga bisa 1, 2, 3, bos. Seneng lah ya, bisa abang adek fight bareng di lapangan kan. Itu kan satu kesempatan yang langka ya. Nggak lihat lagi udah, pokoknya fokusnya sampai finish cepet-cepet. Pokoknya maunya buru-buru finish. Ya, ya. Amin ya, maksudnya ya seneng lah, apalagi kan kita orang seperti saudara semua ya, kita ngeracik motor bareng, kita balap bareng ya, semuanya bareng ya, semoga prestasi ini bisa membuat yang lain juga bersemangat ya, bahwa kita tuh tetap semangat terus. Yang penting kita mah yang terbaik aja ya, nggak, kita kasih yang terbaik supaya bisa dikenang dengan baik. Seafood. Seru. Kompetisinya dapat. Walaupun satu bengkel tapi tetap harus bersaing lah kalau di track. Di luar kita teman tapi di track tetap bersaing. Yoi. Menang tapi kalah lawan Kohan. Nah, namanya kan buat fun-fun aja. Iya. Gokil nih. Satu kategori nih menangin semuanya. Gimana tadi lawan Odi? Seru sih. Cuman emang yang motor Odi tadi agak trouble sedikit. Jadi sama-sama nggak maksimal. Apa yang itu nggak kurang maksimal. Jadi belum tahu. Bisa juga. Oke, happy banget. Oke, mantap kok. Lagi, belum. Oke guys, masih dari Jalan Haji Benyamin Sueb Kemayoran di event First Anniversary Street Race Polda Metro Jaya. Ini hari Minggu, hari terakhir, udah malam. Akhirnya gue bisa nyampe kesini juga, ketemu sama temen-temen yang ngikutin dan hadir secara langsung di sini. Tadi udah sempet ngeliat motor gue juga yang dipajang di kontes.
ngobrol sama teman-teman Techno Tuner. Nah, sekarang nih lagi ini kelas khusus ya dari teman-teman komunitas Ora Kebul Ora Pusing. Nah, mereka ada permainan sendiri di antara mereka. Tapi gue gak akan mengganggu mereka, biarin aja sendiri. Sekarang lagi ada kelas standar porting. 1-1-1-3 yang lagi main. Ada Kohans juga turun. Tadi dia sempat menang sekali lawan Odi di final. Seru banget. Dan ada banyak keseruan lain, salah satunya juga tentang motor listrik ya. Dan Dimas sama Ateng Katros juga hadir tadi. Cuma gak ketemu karena gue masih tidur tadi ya, karena baru selesai syuting jam 7 pagi. Oke, ikutin keseruan dari hari terakhir di event Street Race First Anniversary Polda Metro Jaya. Bocah hilang. Kemarin yang nanyain pas lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman Techno Tuner di bengkel, kok Mehe nggak ada? Udah pulang. Tidur cepet dia. Bener. Terus habis itu nggak sempat ketemu lagi. Nanti kita ngobrol santai lagi. Siap, aman. Kamu kan lagi sibuk juga. Lagi syuting ya. Capek banget. Kayaknya enakan jadi joki ya. Alhamdulillah. Enak jadi om. Hari ini udah turun berapa kali? Yang apa? Kemarin 3, sekarang 3. Oke. Menang enggak? Ada menang belum? Belum. Kenapa belum? Enggak, masih 2 lagi. Oh, masih 2 lagi. Final. Final. Top. Top. Oke. Gue mau kenalin sama calon lawan yang nantangin gue. Jadi dia nantangin gue. Katanya dia mau bikin motor kayak Oboy. Ini duduk di sini di garis start ini lagi belajar mantengin bukaan RPM ya. Kok tahu sih? Jiwa kompetitif Anda tuh luar biasa ya. Pengen lihat aja gimana orang start gampang-gampang banget. Gampang sih. Ya karena terbiasa. Bener. Makanya kita latihan bareng. Boleh. Ya kan? Ya. Lu nantanginnya langsung start bareng. Enggak. Terusak banget ya. Kompor banget. Gimana? Dapat belajar banyak hari ini ya? Lumayan. Oh begini ya. Langsung. Teori. Langsung. Kayaknya gue bisa deh. Kayaknya gue bisa deh. Bisa ya. Jadi kita tunggu ya guys. Ya. Nanti main motor start ya. Boris lawan Cowboy. Lawan. Aduh, dia orang Mei. Motor start siapa? Hah? Mei yang motor start ya. Mei yang motor start ya. Yoi. Om Boris enggak kayak gitu kalau ditantangin jangan tengah-tengah cengeng. Kan enak kalau cengeng-cengeng tahu-tahu menang. Iya. Tunjukkan dong di bawah orang Medan, Bang. Enggak ada. Eh, lama kali. Nah, gua anak aspal. Lambat kali. Partai seru nih. Seru nih. Kalau mekanikin satu orang, jangan tangannya banyak, yang benerin cuma satu.
Kamu dari kalau turun gini berani? Jalan lama-lama. Ini turun begini berani? Langsung. Iya, ya persiapan. Jangan persiapan dulu. Iya. Iya. Tapi berani? Ya pasti ada deg-degannya. Oh, nah. Tapi mau. Ya, kalau coba mah enggak apa-apa. Kan pengalaman baru, seru. Gua mah seru-serunya aja. Iya. Ngetes mulu dia. Enggak berani. Iya, ngetes. Kalau start gigi 2 tuh sah enggak sih? Lo kan anak motor ya? Anak motor kan? Pernah naik motor. Anak motor bukan? Dikit-dikit. Anak motor lah. Dikit-dikit. Biarpun dikit anak motor kan? Pertanyaan intinya. Kalau anak motor lihat begini pasti pengen. Ini betul. Lo pengen nggak? Pengen. Ya, at least ada keinginan. Ada keinginan. Ada. Itu bagus kan, berawal dari keinginan. Niat. Betul. Ada banget. Yeah. Ada banget. Kapan coba? Tandu. Pengen doang nggak dicoba mas sama aja mau? Tiga pertemuan gratis bisa kan ya? Ajarin ntar. Tiga bisa gratis. Oh, ambil bisa gratis. Cepat. Nih gue latihan dulu dah ya. Ya, latihan bareng kan kita sparring. Jangan. Lu kan lo bisa. Mana gue bisa? Lu udah bisa. Ntar lu takar-takar. Ah, segini doang. Emang lu. Lu takar-takar nanti. Jangan bang. Lu udah kayak Tekno lawan Iron lu. Lu latihan sama Mail. Maili. Oh iya, lu latihan sama Mail. Balap kasar. Itu sesat. Ya lah, gue latihan dulu ya. Iya, latihan. Gue juga latihan. Sekiranya udah lumayan agak-agak berani besar. Ya. Nanti, I call you. Malam ini kita latihan. Lagi ngomongin regulasi. Oh, regulasi. Ini lebih baik main di awal aja. Iya kan? Karbunya 28 apa 30? Nah, 28 bagaimana dulu kerja lagi besok pagi. Balik. Balik. Besok jam 6 soalnya syuting. Sampai ketemu. Oke, teman-teman. Itu dia keseruan dari First Anniversary Street Race Polda Metro Jaya. Di bulan Januari ini, di awal 2023.
Semoga ini menjadi rangkaian, menjadi awal dari rangkaian event-event berikutnya yang semakin seru. Dan jangan lupa juga nanti ada film Asia Street Race. Tungguin aja tanggal mainnya. Terima kasih buat semua yang udah nonton di Vlogoboy 05 di YouTube channel Desi Natria. Thank you buat supportnya. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Bye.